Pemirsa Suluh Bali sudah pasti kenal dengan mie ayam Jakarta yang terletak di Jalan Drupadi yang lebih dikenal dengan nama mie ayam Drupadi. Mie yang terkenal dengan porsi jumbonya ini ternyata berawal dari gerobak keliling pada tahun 1998 dan tetap eksis sampai sekarang. Warung mie ini tidak pernah sepi dari pengunjung, terutama anak SMA, kuliahan, dan karyawan kantoran yang menyempatkan diri untuk makan siang di sini. Bukan 1998, di lapangan keliling. Tapi itu punya modal sedikit, baru ngontrak ini. Selalu ramai ya? Iya. Anak sekolah, kuliah, gitu. Mahasiswa. Keunikan mie-nya sendiri apa sih? Nah, banyak porsinya gitu aja. Banyak porsinya. Rasanya mungkin? Rasanya enggak. Kalau bisa terus diperbarui terus supaya lebih bagus terus gitu. Warung mie ini tidak pernah sepi dari pengunjung, terutama dari kalangan anak SMA, kuliahan, dan karyawan kantoran yang menyempatkan diri untuk makan siang di sini. Enak, porsinya jumbo banget. Memang sih taste-nya tuh beda dari yang beda. Ayamnya di sini juga gede-gede. Jadi pas lah buat anak kuliahan, anak-anak SMA yang makan di sini. Biasanya jam siang tuh ramai banget loh di sini. Jam makan siangnya. Suluh Bali mengabarkan.